IPW ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu di dan tuh kalau besok ya. Si mati tuh. Kalau ini yang diharapkan hadir Ki Abbas sama Kiai Imad tidak pada bisa hadir, rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Isan dan Ki Anom tadi yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junet. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbaugulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari banser karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imad tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imad nggak hadir, disangkanya akan pain-pain saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh satu preman di Kerawang sini. Namanya Gus Yai. Cimacan, itu kode namanya Cimacan, si Cimacan lah ya, itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad, tapi ya Kiai Imad nggak ada, ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asef, kegiatan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Isan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan, saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal diri kami, satu orang banser dan satu orang santri, tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul, sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PW ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu di dan tuh kalau besok ya. Si mati tuh. Kalau ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imad tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Isan dan Ki Anom tadi yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junet. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbaugulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari banser karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imad tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imad nggak hadir, disangkanya akan pain-pain saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh satu preman di Kerawang sini. Namanya Gus Yai.
si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat tidak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep bagi tuan rumah dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Isan, selaku Roy Suryah MWC NU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan saya, dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang banser dan satu orang santri tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imat, mencari-cari Kiai Imat, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imat. Dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kaisan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Dr. Jalani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imat dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria Sang MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU. Karena anggota Banser dan Roy Suryah MWC NU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus melanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Imat Usman, kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar. Bahwasanya para kabid dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan kesesatan, penyesatan di masyarakat. Bahkan sudah kami teliti, 5 di antaranya masuk kepada kriteria Sat MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak. Dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imat ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imat, hanya kita-kita ini diundang oleh Kiai Junet untuk hadir ke acara haul beliau. Sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Batak Rawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih. Kiai Isan dan juga korban yang lain, kita berikan kesempatan bersuara. Terima kasih. Ya, Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Isan.
kejadian ini, saya merasa sangat sedih dan geram. Karena ini menurut saya adalah kelakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala CCTV mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Dua banser, yang satu dari Cikarang Bekasi dan satu lagi dari Karawang, yang mengawal mobil saya itu digebugin habis-habisan babak belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU, tulisan Nahdlatul Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya dikedikin habis, dipukulin terus sampai hancur, dan logo banser di depan mobil saya pun digedikin, diinjak-injak. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil. Saya mau keluar ditahan sama banser, dan kedua banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. Walaupun ada satu dua pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya, karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa, cuman kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamatanya pecah, Mas Yogi. Ah, ini pecah nih kacamatanya. Kepada bansernya ya, iya. Korban banser, silakan. Kalau yang punya selatan, bilang aja kamu bilang saja. Halo, assalamualaikum. Kalau di sini, langsung besar aja langsung. Saya di sini sebagai banser. Nama. Nama saya Al-Mauludin. Saya tugas saya cuma mengawal Abang Keisan, karena Abang Keisan kadang tengah jalan saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak kiamat. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada kiamat, tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan kiai saja. Jadi masukan dari kami ini harap disuarakan juga sampai kepada Polri. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme, karena ini tersusun rencana. Dan bahwasanya kita acara utama di esok hari malam Senin ini sifatnya baru musyawarah dan undangan dari Kiai Junet, tapi sudah ada pengintaian, penghadangan, itu artinya mereka sudah memata-matai dan sudah bersiap-siap untuk mencelakai. Artinya itu sudah gerakan yang radikal, bahkan sudah mirip komunis ini. Jadi kami harapkan dengan video ini sampai kepada pihak Kapolri untuk kemudian bertindak tegas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, ada lagi yang mau bicara? Oke, ada siapa? Ini korban yang kedua. Korban kedua. Silakan. Ya. Atau di samping dia aja. Korban kedua. Biar sambil latih lang sekalian kameranya.
Saya sebagai Rois Surya Nahdlatul Ulama yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat kepolisian, Polri dalam hal ini, untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima. Saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan, dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan Nahdlatul Ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, seakan-akan mereka memang pengen menghantam Nahdlatul Ulama, pengen menghantam NU. Saya sebagai Rohi Surya NU, saya nggak terima. Dan saya juga nggak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat negak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal, mereka seperti teroris yang biadab. Ya, nggak apa-apa teman. Ini korban yang kedua ini. Korban banser yang kedua. Korban kedua.